Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam ini kita berjumpa lagi dalam kuliah ganti daripada Ustaz tugas yang tak dapat hadir. Maka di malam ini saya memilih hadis kudusi dalam kitab hadis Riyadhus Salihin jilid yang pertama, jadi dihimpun oleh pihak Jakim, iaitu hadis ke-113. Ia menjadi manifesto hidup ini. Sama ada dalam pentadbiran, ekonomi, perpaduan, maka penuh dengan falsafah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-Ku, sungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Ini asas. Dan Aku jadikan haram juga kepada kamu sekalian. Janganlah kamu zalim-zalimi. Ini hidup tak buat apa-apa, jangan kacau orang, jangan zalim orang, jangan tipu orang. Innallaha la yazlimu misqala zarrah. Allah Ta'ala itu tidak menzalimi walaupun sebesar zarrah. Innallaha laysa bizallami lil 'abid. Allah itu tidak menzalimi sama sekali bagi hamba-hamba. Ini telah kita bicara pada bulan Mac lalu. Permulaan hari ini, iaitu Khamis minggu kelima. Itu tetap jadual saya di sini, hari Khamis minggu kelima. Dahlah ada, adalah setahun tu saya ingat adalah dalam tiga kali gitulah. Betul ada Khamis lagi, kebetulan pula 31 Ogos. Ya, kita akan jumpa jadual saya, tapi malam ni jadual orang lain hanya dijemput untuk memenuhkan masa saja. Tapi saya sambung yang telah kita bicara kami bulan 3 yang lalu. Ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu fastah duni ahdikum. Wahabaku, kamu sekalian sesat kecuali orang yang diberi petunjuk, maka mintalah petunjuk daripada Aku, nasihat Aku beri petunjuk kepada kamu. Ini pewatakan pemikiran. Kadang-kadang belajar PhD pun tak dapat petunjuk, ada? Masih sesak lagi, duduk berebut pangkat lagi, pergi santau cari lagi Tok Bomo, tak dapat jawatan dekan, ada? Pernah dengar itu? Pertunjuk ni satu anugerah. Sebab tu dalam hadis lain kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimhu rusyda, riwayat Imam Tirmizi. Siapa yang Allah Ta'ala menghendaki dengannya kebajikan, kebaikan, diberi faham urusan agama ni senang, boleh terima senang. Macam Abu Bakar Siddiq boleh terima dengan sedang, walaupun diberitahu Nabi Muhammad pergi ke Baitul Maqdis satu malam saja, pagi-pagi dah balik congek cokoh kat kampung. Tapi boleh diterima sebab dia diberi faham dalam agama. Sekalipun jauh daripada di Makkah itu, kalau dia yang memberitahu, Aku percaya. Ya, ini naik ke langit lebih daripada Baitul Maqdis. Mudah memahami agama. Wa yulhimhu rusyda, Allah Ta'ala mengilham kepadanya kecerdikan. Dapat bertunjuk. Sebab tu kita tak payahlah nak marah-marah. Kepada ahli maksiat pun tak boleh marah.
Dia tak dapat bertunjuk. Cuma kita, tugas kita menyeru mereka supaya taat pada Allah. Tapi jangan berdendam dengan ahli maksiat. Kerana mereka tak dapat bertunjuk. Macam mana nak buat? Kalau semua orang pakat, mari surah masjid taat. Kita imam pula kena pergi buat maksiat. Kenapa kota berkurangnya? Sebab dah disumpah oleh Allah Ta'ala, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku telah terdahulu sumpah aku nak memenuhi neraka jahannam daripada jin dan manusia sekaliannya. Maka ada orang yang sesat, dan pada majoritinya sesat. Mengikut dalam dasar hidup, falsafah hidup ini, wahamaku kamu sekalian sesat. Mana banyak yang sesat? Kecuali orang yang diberi pertunjuk. Maka mintalah pertunjuk daripada aku, nasihat aku beri pertunjuk kepada kamu. Maka orang yang tidak memahami sudut kemanusiaan, sifat manusia, dia akan berdendam dengan orang-orang yang sesat. Maka dia membentuklah kepulan-kepulan militan. Sebab dia dah sakit jiwa lah. Tak faham ke? Tak dapat petunjuk ke? Kita ginilah. Kita cari senapang tembak je lah. Pasal dia sakit jiwa. Itu jadi militan-militan. Sebenarnya orang sesat banyak, itulah hakikatnya. Nahbitu min hajamia ya Adam, turunlah ke muka bumi, dan kau zuriat engkau akan berada di muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi kita berpegang kepada agama ini, tidak tension, tidak stres, tidak mengamuk. Ada dua golongan, siapa yang ikut pertunjuk yang dibawa oleh rasul-rasul aku, mereka itu tenang, bahagia, tak ada takut, tak ada duka cita. Satu golongan lagi yang kufur, yang dusta dengan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka sebenar-benarnya. Mereka itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Dah ada golongan, dua golongan ini. Sebab tu kalau kita berpegang dengan agama ni, jangan tension, relax je. Macam orang banyak isteri, bergaduh isteri-isteri, biasalah tu. Nak tenangkan tak mungkin, memang macam tu. Sampai isteri Rasulullah pun bergaduh juga. Itulah dalam surah Tahrim mencerita pergaduhan. Ada setengah tu, Rasulullah balik dah lupa dah Rasulullah. Palak Rasulullah dengan di dada Rasulullah, sampai jatuh Rasulullah. Marah pasal gilirannya balik lewat. Padahal isteri Rasul. Ini dah memang macam tu. Faham-fahamlah. Faham-fahamlah kalau nak kahwin banyak memang bergaduh. Nampak yang hebat, bini dua, tiga, hebat. Hebat luaran sah. Dalaman dia memang huru-hara pun. Huru-hara tak apa lagi, takut hara-huru terbalik. Itulah manusia yang sesat banyak di dunia ini. Jangan tension. Jangan tension. Jangan nak marah kat ular ke biawak ke. Sebab ia makhluk Allah juga. Di dalam hutan, dalam bukit, biar saja. Cuma kalau masuk rumah kita, tu baru kita buat gerakan militan. Iaitu bunuh ular dan biawak itu. Jihad fisabilillah. Sebab dia mengganggu kita. Dia merompak dah. Itulah kita lawan penjajah-penjajah dahulu. Tapi kalau duduk kat British, duduk kat Amerika, duduk kat Spanyol, iyalah dia juga makhluk Allah. Sesat itulah pada umumnya. Begitu. Nanti tak boleh nak melancung, pergi ke Korea tengok. Aduh, perempuan Korea ni. Pakai sikap. Pakai skirt, tengok pergi ke Jepun. Tak boleh nak melancung lah pasal banyak orang sesat. Kena duduk berkaluak dalam bilik lah, pejam mata. Nak pergi pasar malam lah, tak boleh. Penjual ni buka aurat, tak beli barang. Jadi kita pergi. Tengok kali pertama tak ada dosa, tengok yang kedua tu baru dosa dengan sengaja. Biar lapang dada hidup ni. Jangan tension, jangan nak marah. Kalau ada orang sesat, dia tidak terima,
Dakwah kita jangan tersyuk. Jangan marah kalau ada orang kritik kita. Kena macam bertawaduk lah. Itulah duk gaduh sama-sama aliran. Orang ni kata dia betul, ni kata betul. Tak payah bergaduh. Cita rasa masing-masing. Itu. Ada ilmu masing-masing. Allah Taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi minal ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan kau berpegang yang barang tiada bagi engkau ilmu. Sudah menjadi lumrah siapa belajar mazhab mana dia akan berpegang mazhab itu. Kerana satu kewajipan kita berpegang dengan ilmu yang kita pelajari. Kerana pendengaran, penglihatan, hati, naluri itu semua akan dipersoalkan. Akan ditanya. Bertanggungjawab. Itulah. Belajar mazhab itu dia pun jadi mazhab. Tak ada salah. Kata syair, "Nahnu bima indana, anta bima indaka, radin warra'yu mukhtalif." Kami apa yang kami nampak di sisi kami. Kamu dipersilakan apa yang kamu nampak di sisi kamu. Yang penting hidup ni reda meredai, hormat menghormati. Bermula pandangan semula jadi lagi, berselisih. Nak sama pandangan, tak mungkin. Banyak pandangan itu seperti pokok yang banyak dahan, banyak daun, banyak buah, lagi comel. Tak patut satu universiti ada satu fakulti, tak boleh diri universiti. Kena ada beberapa fakulti. Begitulah. Kalaulah seorang itu menganggap dia yang tepat, orang lain sesat, hati-hati. Silap-silap orang lain itu yang betul. Dia yang sesat. Mungkin. Itulah. Pertunjuk bukan sebarangan. Wayulhimu rusda. Pertunjuk itu anugerah. Diilham kepada cerdikan. Lepas itu dalam kitab Muhimmah kata, perhiasan itu ada pada akal, bukan pada bangunan. Setengah orang akan nak buat rumah comel-comel, nak buat masjid comel-comel, kelas pengajian tak ada, orang sembahyang tak ada, nak buat hiasan ukiran tu tak. Kita mencari akal yang waras. Kalau dapat dua-dua tak masalah lah, masjid pun comel, orang pun banyak. Macam di sini alhamdulillah lah, ada setengah tu masjid yang comel, orang tak ada. Kelas pengajian tak ada. Maka perhiasan ada pada bangunan. Sebenarnya perhiasan itu ada pada akal. Nak pilih menantu, cari akal yang waras. Anak cucu keturunan, akal yang waras. Harga dia mahal. Cari menantu, orang Dayak punya. Nak masuk bukit ya cucu kita. Nak mencari tebuan lah, nak makan ulak apa siapa pok dia medayok punya. Itulah di akar harga yang mahal. Itu pertunjuk. "Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum." Wahamaku kamu sekalian lapar. Kalau kira hidup dunia ni bukan senang nak boleh makan minum mesti kita hidup. Padi tak ada sepokok di pasir gudang ni. Dia boleh makan berah. Macam tu. Maka kecuali orang yang diberi makanan, maka ya Allah Ta'ala jaga rezeki dia saja yang boleh makan ini. Itulah kalau sampai kufur, bermusuh, berdendam, berperang sama sendiri di Somalia. Hancur negara. Sebab kejam yang ada dalam hati. Tak suka ada kabilah, tribe. Sampai bergaduh, bunuh membunuh, akhir hancur negara. Maka yang dapat mewah sikit kena jadi lanun. Itulah lanun Somalia di Teluk Eden ataupun di Laut Merah. Jadi lanun sampai panglima tentera laut datang di MMHE satu kali melancar bunga emas 6, dia ada bunga emas 5. Tak cukup sebab apa, lanun banyak sangat nak jaga dagangan Malaysia. Lancarkan bunga emas 6. Sebab saya tahu dia panggil saya baca doa.
Itu saya tahu. Itulah tertinggi bayaran 1,000 baca doa sekali. Oh, adalah itu. Baca doa. Kau siapa dalam poket balik tengok 1,000 baca doa. Ah, dibayar ni. Ah, dia ada satu lagi buka emergency apa dah. MCE apa adalah MCCC gitulah. Ah, itu Datuk Nasaruddin pengurusi dia nama. Ah. Kenapa kena lancar? Kerana landung banyak. Itulah yang jadi pemerintah Somalia, lanun-lanun. Kahwin tiga pun nak lanun. Rezeki. Tengok. Ini kerana hati yang busuk. Duk bermusuh sama sendiri, tak kira dah. Dan mari pula asabiyah. Maka rezeki pun hilang. Yang saya sebut dahulu kat sini, kat mana tahu. Dekat seorang Gamlu Iskandariah. Dia memerintah dengan adil. Orang pedah tua bertakwa kepada Allah. Maka datang ikan masuk dalam selat sungai-sungai, anak sungai Iskandariah. Penuh dengan ikan. Orang Iskandariah nak makan ikan, senang lagi cebok. Budak-budak balik sekolah, baju dah kotor. Cebok dengan baju, balik. Makan. Bakar ikan. Lauk tak payah fikir. Ikan seperti air yang gelegak. Sebut juga dalam kitab Muniatul Musalli mengenai siasah pentadbiran. Tiba bertukar Gamlu baru. Gamlu tu dah meninggal. Dia mensyaratkan siapa nak tangkap ikan kena ada permit. Tengok ini kekejaman. Ini masalah yang merusak ekonomi ini, ada kekejaman di situ. Siapa nak buat permit sudah datang, bayaran begian-begian. Maka orang Iskandariah tak dapat ambil ikan sewenang-wenang lagi. Kena ada permit disyarat oleh pemerintah Gamlu baru. Maka kata dalam kitab Muniatul Musalli itu, ikan pun lari daripada selak-selak daripada anak sungai Iskandariah sampai ke hari ini tak ada ikan. Kelaparanlah, susah orang Iskandariah. Ini sebenarnya ekonomi duduk kat situ. Kekejaman itulah yang merusak ekonomi. Keadilan itu yang memakmurkan ekonomi. Ni duduk cari ekonomi dulu, ekonomi baru. Ini Allah pening kepala. Sebenarnya kemudahan yang diberi, hati yang murni, makmur. Ni duduk cari penyelesaian. Tak dapat buat juga nak menyelesaikan masalah. Duit mata wang jatuh tak boleh buat, makin jatuh. Sebenarnya ekonomi ada pada ini. Wahai hambaku, kaum muslimin lapar kecuali orang yang diberi makanan, maka mohonlah daripada aku nasihat, aku berikan makanan. Cari Allah. Sebab tu negara-negara teluk ni yang akui syariat Allah, makmur. Yang jahannamnya sebuah negara tidak akui syariat Allah. Dia memerintah syariat undang-undang berita. Yaman ni Ali Saleh. Pemerintah dia dulu, dia memang sekuler punya. Dan dia memerintah Yaman dengan undang-undang berita. Hancur. Tapi negara Arab Emirate, negara Kuwait, Qatar, termasuk Saudi sendiri, memang ada lah sikit sebanyak kekurangan. Tapi masih makmur. Mata wang tak jatuh. Reba tak ada. Mungkin bank fikir reba tak ada nak makan apa. Mungkin begitu. Tapi bank Faisal, bank Rajhi, bank Kuwait, kaya. Terkaya pula kalau dibilang dalam dunia. Bank istismar, boleh buat universiti, modal dia. Sebuah universiti di Yala, di Potani. Bawa kata universiti Wahabi lah, pasal bantuan daripada, bukan universiti Wahabi, bantuan daripada bank istismar, bank Faisal. Buat universiti, kayanya bank. Tak ada reba. Tak ada interest. Dia perdagangan mengikut syariat Allah. Makmur. Ini lapar, kenyang, rezeki. Tak payah fikir banyak. Ikut saja apa digaris oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasul. Tak berhenti lagi sistem kapitalis, interest, istihalah berperang dengan Allah dan Rasul.
Begitu sebenarnya. Ini dia cari nak menyelesaikan masalah ekonomi, masalah makan minum. Cari ke sana, cari ke sini. Berapa tempat dah kerja tak kaya-kaya. Memanglah pasal tak semayang. Begitu jawab. Itu paling senang. Paling senang. Yang semayang taat pada Allah, kerja sikit-sikit agak kampung pun dah penuh dengan rezeki. Rezeki ni bukan duit saja, buah-buahan rezeki. Tak ada duit, tak ada berah, ada buah-buahan. Jalannya ada nenas, ada betik, ada cili belakang rumah, ada serai. Semua tu rezeki. Sebab tu apabila datang rezeki pada Siti Maryam, kata Zakaria, anna laki haza. Buah-buahan, bukan fulus. Qalat, hiya min indillah, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini rezeki daripada Allah. Allah Ta'ala memberi rezeki pada seseorang itu tanpa kira. Dah nak diberi rezeki, buah-buahan datang kepada Maryam ketika dia berada dalam masjid. Tak tahu daripada mana. Masuk-masuk bilik tempat dia beribadat, ada buah-buahan. Sama ada turun pada langit malaikat bawah ataupun ada orang curi letak kat situ ke, tak tahu. Tapi selalu ada buah-buahan. Ini Allah Ta'ala Maha memberi rezeki, memberi rezeki pada siapa saja yang kanak tanpa sangka-sangka. Ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Kita dah nampak juga, kata negara Amerika kaya dah, dan dia pun ada masalah ekonomi. Dia masalah ekonomi. Cuma dia kuat tentera, dia tutup segala kelemahan dia. Zahir saja. Ya, betul-betul rezeki, kemakmuran yang diberi oleh Allah Ta'ala. Contoh kita kata Bani Israel. Apabila dia dah bertaubat daripada angkuh dan sombong, dia sebelum tu dia nak tengok Tuhan. Pasal Musa balik cerita, dia menajak Tuhan di Bukit Tur. Maka dia, mereka pun berkata, kami tak akan beriman dengan engkau sehingga kami dapatlah hak Tuhan nyata-nyata, nak tengok Tuhan. Waizkultum lan nu'mina laka hatta narallaha hajar. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha hajar. Pergi ikut Musa sampai kat pinggir Bukit Tur. Fa'akazatku musa'iqatu antum tansu. Tiba datang malaikat Jibril, jerkah dia, tengking, asa angkuh dan sombong. Ada depan, seakan mati dah. Yang belakang, tengok. Yang depan, jatuh. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkur. Kemudian aku hidupkan semula kamu lepas pada mati kamu. Mana pingsan, hidup semula. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Maka dia pun balik semula ke tempat kediaman mereka di Sinai. Esaf bertaubat kepada Allah, tak nak sombong dan angkuh lagi. Sampai nak tengok, syarat nak tengok Tuhan baru nak beriman. Sombong, angkuh. Di dunia ni pun kalau kita nak pergi jumpa pertua agung, jadi angkuh. Gak kata jangan-jangan. Saya nak jumpa Perdana Menteri. Jangan-jangan Menteri. Saya nak jumpa. Mungkin kena belasah juga. Nak jumpa pasal apa? Alah, nak jemput dia dinner sikit malam ni, nak sembang dengan dia. Mungkin kena belasah juga. Jibril tu gak dah lah belasah Bani Israel. Kemudian apabila dia berhenti daripada sombong lagi, tak nak sombong, tak nak angkuh, hanya beriman, ikut saja perintah Nabi Musa alaihissalam. Wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Allah Ta'ala buka pintu rezeki pada mereka, iaitu kami meneduh mereka dengan awan yang gelap. Siang hari awan yang tebal, berteduh bawah awan, tak payah buat bumbung. Malam keluar cahaya daripada awan, macam spotlight. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Ini ekonomi. Kami pun turun kepada kamu man. Pagi-pagi ada man. Man-man lah. Ada kata cendawan, ada. Bukan cendawan, man. Memang Rasulullah bersabda,
Al-kam'atu minal man wa ma'uha syifa'u lil 'ain. Cendawan itu setengah daripada jenis man. Airnya mengubat bagi mata. Nah, tapi cendawan kam'ah. Ini man. Man ni special diturun daripada langit pagi-pagi penuh. Kalaulah kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kalau masuk dalam gelas kacau-kacau jadi minuman, jadi susu Horlicks. Kalau masuk kuali jadi minyak sapi. Lalu tafsir buku Melayu ada kata minyak sapi lah, ada kata roti. Kalau dibiar jadi roti, lama ambil sikit dia jadi makanan. Patah-patah jadi roti, roti nan pun. Itu man. Wasalwa, burung pula salwa. Adalah kamu marbawi kata burung wak-wak. Ada kata burung puya, dah burung salwa. Burung salwa ni dia duduk terbang ke awan. Musim sejuk dia ke selatan, lari daripada sejuk. Musim panah dia ke utara, lari daripada panah. Terbang dia ke awan. Tunggu panah dulu kata burung sita. Dulu saya pun pernah dengar orang panggil burung sita ni. Siapa tak kenal subuh panggil burung sita? Kalau balik kenal subuh, nanti burung mari turun. Apabila siang hari, burung tu turun. Itu macam hantu-hantu sikit burung sita ni. Tapi burung salwa. Maka apabila turun burung salwa, ada niang, ada roti, ada minuman. Tak ada apa duk goreng maksud tu hari-hari. Tak ada kena cari apa pun. Ni keberkatan tu daripada langit. Itu wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibat. Makanlah benda berkhasiat itu. Jadi rupa-rupa Bani Israel ini menyelesaikan masalah ekonomi mereka dengan merendah diri kepada Allah, dengan bertaubat daripada dosa. Allah Taala pun makmurlah hidup mereka satu episod 40 tahun di Sina. Ini ekonomi. Itulah keadaan setengah cari penat. Susah. Ada setengah senang. Maka setiap kamu itu lapar kecuali orang yang beri makanan, maka mohonlah daripada aku nescaya aku beri makan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-Ku, kamu sekalian bertelanjang, yakni tidak berpakaian. Ya kiasan arin ni bukan telanjang bogeh, mana tak ada kapik hidup. Kalau orang Arab tak ada kapik ni berat, tak boleh hidup pasal sejuk. Tak ada baju. Tak ada kain selimut. Tu panggil arin. Cuma pakailah kain-kain buruk. Banyak Ethiopia ni negara miskin. Orang tak ada rumah, paling banyak rakyat. Sebab tu nak ke mana-mana bawalah beg buruk dia tu. Kenapa kena bawa beg buruk? Tak ke mana-mana. Tak pasti tidur kat mana. Macam tu. Bawa. Ni Ethiopia ke Habsyah. Pusing. Tak tahu nak bermalam kat mana. Mungkin malam ni bermalam kat tepi surau ni. Bukalah beg itu, ada kes lima. Itulah rumah dia ni. Telandangan kita. Sekarang tu panggil arin. Telanjang. Tak cukup pakaian, tak ada tempat berteduh. Seakan telanjang lah. Maka kalau kira kemewahan ni diberi oleh Allah Ta'ala sahaja, kalaulah dibiar oleh Allah Ta'ala, maka telanjang lah. Susah nak pakai. Macam datuk nenek kita dulu kata susah nak pakai. Kahwin pun pakai berkembang je, tak ada baju. Kahwin, sanding, ala kadar berkembang. Tak ada pakaian. Bukan senang nak dapat pakaian, kenderaan, rumah yang mewah. Ya, dapat berteduh. Kalau kadar kudrat kamu, hai hamba-hambaku, kamu sekalian akan bertelanjang lah. Contoh kita nak beli pakaian, ada sekarang RM10, RM20. Bandu ke, baru ke, adalah. Kalau nak buat, bukan senang nak buat. Kena buat benang, macam mana nak buat? Ini
Ini semua kemewahan. Nah, pakaian yang berbentuk kemewahan. Maka mohonlah pakaian daripada aku, nescaya aku berikan pakaian. Nah, itu mendampingi kepada Allah, taat kepada Allah. Walaupun rakyatnya tak banyak graduk, tak ada kelulusan sangat. Tapi mewah. Sebab damping pada Allah. Ha, macam orang Arab Emirik ni mengaji tak pandai sangat. Tak pandai sangat. Nak cari orang ijazah pun susah. Ha, tapi orang Mesir, PhD duduk berubah kat tepi jalan tu. PhD. Tapi susahnya hidup, kena pakai, kena naik bah pergi mengajar. Isyarah naik bah ni mengajar, kereta tak ada. Ya, orang Arab Emirik ni jadi warantuh sign dia. Kerja dia sign. Apa pekerja asing main awak. Sekali sign 3,000. Sign 3,000. Dah kaya raya. Bunyi saja azan, tutup kedai, tutup. Berhenti kereta, pakai pergi semayang, dampingi pada Allah. Allah Ta'ala apa anda tu? Buah makanan mewah, pisang panjang-panjang besar-besar. Ah, kat Dubai Abu Dhabi. Ah, tapi undang-undangnya syariat. Termasuk hudud bab jinayah. Ah, dia syariat ni bukan hudud saja. Ibadat ni pun syariat juga. Ya, kita sembahyang ni. Ah, muamalat pun syariat, munakahat pun syariat, jinayah. Sebab sekarang kita di Malaysia dah bab ibadat ni hampir 100% lah, siapa nak buat ibadat, nak sembahyang, nak puasa, nak apa, tak ada masalah. Ah, bab muamalat 50-50. Ada Islamik, ada komisi. Bab menakahat pun dah hampir-hampir dah 80 dah sekarang. Ah, nak nikah baru nikah buat laporan. Ah, dulu nak nikah susah. Ah, kata denda sikit-sikit lah. Bab menakahat nikah kahwin. Ah, yang dipertikai sekarang ni bab jinayah lah tu. Ah, bab jinayah ni mana kurang sangat. Baru tak sampai 20%. Sebab berjenayah ni bertembung dengan perlembagaan yang ada. Undang-undang siwil. Ada konflik dia tinggi sikit. Tapi orang-orang negara teluk, jenayah pun guna syarat. Semua. Belajar tak pandai sangat pun. Tapi rezekinya murah. Hidup tak adalah moden sangat pun. Walaupun tempat moden pun adalah Dubai ke Abu Dhabi ke Riyadh ke Doha lah, tapi rezekinya mak. Binatang ternak yang banyak, buah-buahan yang banyak. Beras nombor satu, siam hatta ke Arab Emirik nombor satu. Hatta ke Arab Emirik, orang siam sendiri pun makan beras usah-usah. Terus apa boleh jual mahal? Arab Emirik beli. Tiba-tiba orang Kelantan nak makan beras siam, dah sekat dah, kena makan bernas. Padahal beras siam beras nombor satu, tapi tak ada brand. Dia jenis dengan guni-guni gitu. Apa salahnya murah lagi, beras comel lagi. Tak boleh. Maka letaklah polis-polis sepadan jaga penyeludupan. Letak. Tak jadi. Pasal polis ni kadang sikit-sikit lagi. Beras copak ya ni. Masa pulih pun ada hati juga. Alah, beras puluk sikit. Akil tak orang asli, pulih orang asli. Kat tempat. Tu memang tu betul. Tak kira copak orang apa, takak mata. Tak boleh makan beras dan beras siam. Jadi rugi lah tak makan beras siam. Beras murah beras macam ni. Kena makan beras-beras pecah, beras apa, beras hancur. Pasal apa macam tu? Tu sebenarnya susah tu antara manusia. Seperti Allah Ta'ala berfirman ayat 41 dalam surah Ar-Rum, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da ma'amilu la'allahum yarji'un. Dia zahir musnah ni, tak kira ekonomi kah, tak kira peperangan kah, semua ni nyatanya manusia, antara manusia tu jadi rusak bumi. Maka mereka pun buat acara, Allah Ta'ala merasai mereka apa setengah yang mereka lakukan. Kena pada mereka sendiri, kena pada anak bangsa mereka sendiri, rakyat mereka sendiri.
Mudah-mudahan mereka insaf kembali semula. Begitulah kesusahan antara manusia. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Jual tepi jalan dekat Kedah dulu tak ada masalah. Cuma minta lah RM10 sebulan. Jual. Tak ada ganggu lalu lintas. Jual. Setengah nak menegur tepi jalan pun tak boleh. Kena tahan, kena apa, kena cari makan apa ni, susah. Nak boleh nak menegur tu, kena menegur. Ke kedai. Beli kedai RM500,000, RM600,000. Memang tak menegur. Tak ada diamat. Jadi sebenarnya ekonomi ni angkara manusia yang merusakkan, menyusah-nyusahkan. Maka akhirnya kelaparan. Kena beli beras agama, beras supermarket, ada beras. Beras kalau dadah tu bolehlah takak, dadah, seludupan dadah. Halal. Kita tak payah tengok beras ni halal ke tak halal lah. Tak payah tanya, memang beras halal punya. Comel jalan lah. Kita orang nak masukkan racun dalam beras ni, beras senang juga nak pocok racun. Beras comel makan. Segini baru RM25. Sekarang, 10 kilo tu bawa murah padah, RM30. Ini segini. Begitulah. Masalah manusia yang menyusah-nyusahkan. Tak kiralah kemakmuran, segi makanan atau pakaian. Ya ibadi, innakum tukhti'una billail wa nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hamba aku, bahasa kamu sekalian membuat kesalahan di waktu malam dan siang. Dia kesalahan dan dosa ni menyusahkan hidup, menjadi pemikiran tidak stabil, mendatangkan bala petaka. Ini dosa. Maka cara dia minta ampunkan Allah. Sedangkan aku mengampunkan segala dosa, maka mohonlah keampunan daripadaku, nescaya aku akan ampunkan. Bila semua orang dah bertaubat, maka Allah Ta'ala pun akan anugerah rahmat. Anugerah rahmat. Macam kita pergi, saya pernah pergi Pulau Jawa. Dia tengok gaya orang ni bukan lebay. Jenis buah salak, bukan seluar pendek. Ada tatu sikit-sikit. Orangnya orang Islam Jawa punya. Itu jenis orang macam tu. Saya pergi ke Jember, tengok nampak kering gitu. Zahir rupa saya pernah pergi ke Lumajang, pernah pergi ke Bayuwangi. Kalau pergi ke Bali itu memang konfor lah Hindu punya. Itu memang duk bakar babi tepi jalannya lah. Cari makanan halal pun susah kat Bali. Gaya kehidupan dia memang susah. Bagaya hidup dia tu macam tak indah. Dosa ke pala ke tak ada dalam kepala. Maka jadi susah. Itu sebab-sebab susah. Sebab banyak dosa. Tak nampak macam lebah. Tapi kalau kita pergi setengah tempat kan macam orang-orang lebah kita. Macam Zohir lah. Orang semayang bang lah. Orang beragama. Maka tempat tu makmur. Gaya makmur. Maka dosa itulah yang mengancam. Yang jadi tidur tak leno. Pasal ada dosa. Cuba kalau ada curi apa, barang kelang ke, balik teringat. Lepas tu ada orang tahu pula, curi barang kelang. Tu memang tidur tak lena. Pasal dosa curi barang kelang. Rupanya besi besar tu dia curi masuk bonet kereta. Tak, bawa kusin punya. Bukan bawa bonet, bonet kena buka. Dia kepala. Jadi rusak, habis emosi dia. Sebab dosa curi barang kelang. Macam tu. Maka dosa dengan Allah pun sama. Dosa syirik. Kena laknat. Susah nak mati. Sebab dosa je syirik. Saka anugerah perjanjian dengan syaitan iblis, beri dia dan anak cucunya kepada iblis. Wah, dosa tu bawa mati. Siapa nak mati pun, dah mati lama pun dia gerak lagi. Rupanya sakit. Dosa syirik. Sebab tu zalim, dosa tu paling besar syirik. Allah Ta'ala mencipta kamu, kamu menyutuinya dengan yang lain.
Nombor dua, membunuh anak sendiri. Bunuh tu nombor dua, dah dosa tapi membunuh anak sendiri. Kejamnya membunuh anak sendiri. Walaupun bunuh orang lain pun dosa besar juga, tapi ini membunuh setiap orang jahiliah. Bunuh anak sendiri. Yang tiga, berzina dengan jiran. Memang berzina tu dosa, pergi golok ke, pergi hanjai ke, dosa. Ini dosa zina dengan anak jiran, isteri jiran. Dosa dosa tu. Balik kepada syirik pula. Zalim syirik tak diampun. Zalim sama manusia tak diabai. Satu hari dia akan merasa, sebelum dia mati dia akan merasa dia zalim orang. Tak akan diabai. Yang tiga, zalim diampun. Itu zalim diri sendiri, dia merokok fu. Batuk pun merokok. Batuk lah keluar darah. Kali dia taubat, mengelotar rokok. Tak nak isap rokok lagi. Itu hampir-hampir selalu tak. Sebab dosa tu dia sendiri, yang zalim diri dia sendiri. Tapi zalim dengan orang, orang lain tak diabat. Zalim syirik tak diampun. Itulah dosa ni membawa kepada emosi tidak stabil. Jadi masalah banyak. Kenapa masalah tak habis-habis? Dosa. Sebab tu dalam Quran kata wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamu. Wala azabul akhirati ashad law kanu ya'lam. Azab akhirat tu lagi besar. Lagi teruk kalau mereka itu mengetahui. Makna kalau kata asyadda akbar, kalau kita belajar nahwu dia ada perbandingan antara dua. Tak mungkin kita kata lebih comel. Ali itu lebih handsome lah dari Kasim. Kena ada dua pertandingan. Kalau kata lebih wazan tafdil, maka asyadda bersangatan mesti di dunia dia kena ada azab. Cuma di akhirat lagi pedih. Di dunia dah kena ada azab, di akhirat lagi besar. Apa azab tu? Dosa yang dilakuin. Ni baru nak elak daripada dosa tu, buat dosa ada balasan. Sebelum mati dah ada dah di dunia. Lepas pada mati lagi kuat. Tak nak buat lah dosa. Tak nak buat lah. Kenapa? Kena dah. Contoh bergaduh dengan ibu bapa, sekejap ya. Kena selalu, accident selalu. Maka harta anak yatim, di dunia ni dulu. Maka harta anak yatim, bapak dia meninggal, kita pak saudara dia kena belah belakang. Dia kan budak tak tahu apa. Kena selalu. Pukul walidai, akul amwal al-yatama. Sebelum sampai di akhirat, dah kena dah. Itu dah jadi masalah, itu dosa. Maka penyelesaian dia, dengan anak Adam, setu, bayar, minta halal. Dengan Allah istighfar, maka mohonlah keampunan. Daripada aku nasihat, aku akan ampunkan engkau. Dah Allah Ta'ala ampun dosa, dah bertaubat walaupun tak boleh lari daripada dosa. Sebab tu wajib bertaubat tiap-tiap hari. Sebab dia merusak pendapatan. Banyak dosa. Seti kita kata kita jual air tebu lah, selalu beli 200 untung bersih. Petang-petang jualan air tebu ke, goreng pisang ke. Tiba-tiba hari tu anak kita dengan bini kita tak bayar zuhur. Pasal hari Sabtu tengok filem Hindustan. Cukia, dah habis dah zuhur. Asal tiba si suami, kenapa tak dapat duit hari ni? Bolehlah RM50. Tak balik modal ni, penat letih. Siapa? Ada suara anak isteri di rumah. Sebab tu suruh sebab anak isteri yang tak semayang. Pasal apa sebab? Merusuk pendapatan kamu lah. Cuba kalau kita balik sebab-sebab. Saya hari ni rugi RM150 tak dapat. Penat hari ni kamu tak semayang. Padahal 5 minit yang semayang. Rugi sangat. Ambil hotel lembut, belasah lembut. Tak semayang dah aku rugi RM150. Baru nampak rotan itu relevan. Si bapak mencari rezeki dah bawa balik kepada anak isteri. Mereka yang tak semayang merusuk pendapatan. Pelasah lalu, marah lalu. Mungkin dah nak semayang 5 minit tak boleh kah?
Penat aku hari ni cari rezeki sana sini. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaih. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wa la 'aqibatu lit-taqwa. Suruh juga anak istri kamu, ahli keluarga kamu dengan salat, sabar-sabar. Bangunlah subuh kau. Sembahyang. Kami tak beban tentang cari rezeki sana. Kalau mereka itu sembahyang semua taat, senang ya, kaca-kaca sikit dah dapat lah. Wala akibatu lit-taqwa. Nahnu narzuquk, kami akan rezekikan kau dan kesudahan bagi keluarga yang bertakwa. Macam tu rupa-rupanya. Duk cari, cari ni, cari. Study sana, study sini. Pergi belajar di Eropa, belajar di Amerika pasal ekonomi. Tak boleh selesai juga. Ambil pula pakar penasihat ekonomi dari luar, tak menjadi juga. Ini sebenarnya penyelesaiannya, istighfar daripada dosa. Itulah yang Allah Ta'ala beritahu. Jikalau ahli kampung, ahli negeri itu kanat ahlul qura aman wa taqaw, kalau yang fikir apa? Kalau mereka itu beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, kami buka pintu rezeki daripada langit, keluar daripada bumi. Begitu. Keluar miak-miak, jumpa lagi miak sana, jumpa miak sini, sebab ahli negeri itu beriman dan bertakwa. Memang sabri cik kata ada miak Malaysia ni, cuma kodam miak gamak dia, tak banyak sangat. Memang jumpa miak gamak dulu. Ada debat satu kali dulu kan pasal miak. Silap-silap, jumpa lagi, jumpa lagi. Memang jumpa miak gamak dulu pun tak apa lah. Begitu. Allah Ta'ala yang duduk miak ke Laut Cina Selatan, Nak Allah ke mana miak tu? Itu kerja Allah. Allah kat Brunei punya. Brunei pun kaya. Kenapa nak pergi Allah kat Brunei? Dia dah seduk dalam tanah tu, air tu mengalir, miak tu mengalir kat mana? Dia mengalir kat Brunei, padahal Brunei sikit je. Kau kurang mengalir Sabah, kau Sarawak, kau okey jugalah. Itu mengalir kat Brunei. Rupanya tu anak beri kekayaan pada Brunei. Jadilah raja dia orang terkaya dalam dunia. Itulah salah negara yang isytihar undang-undang syariah Islamic law. Kaya-kaya. Ayah kita pula tu makin merusuk, makin merusuk. Pasal apa ni? Cik dosa tu. Cik dosa. Cik masalah. Ini orang yang tak belajar agama, duduk cari, cari, cari. Sikit-sikit kena tipu. Tipu dia. Penasihat tipu habis, bawa lari duit negara. Kena tipu saja. Itu kita panggil tipah, kena tipu lagi. Kena tipu hari-hari. Tak nak cari lah ni. Ini dasar ekonomi, dasar kehidupan. Jangan ingat akhirat saja. Pala dosa ni lamaklah. Dah. Di dunia ni dah. Sebab tu dalam Quran tu terang tu, orang samuk, orang amat dia. Pasal dosa mereka di dunia ni, tidaklah dengan bencana gempa. Tapi Nabi Muhammad, umat ini ditangguh. Kenapa? Sebagai pengajaran begitu. Tak teruk sangat. Kalau dulu pakai lingkup lalu dah. Dosa liwat. Orang sadum amurah. Nabi Lut. Dosa yang merusuk itu, maka cepat-cepat istighfar. Bertaubat kepada Allah. Hidup bertenang, relax. Rezeki tu mana? Makmurlah negeri dan negara itu. Maka ada lagi beberapa perkara pasal panjang hadis ini. Iaitu ya ibadi innakum lan tablu darri fatadurruni wa lan tablu naf'i fatanfa'uni. Maksudnya, wahamaku, sungguhnya kamu tidak sampai untuk melakukan kemudaratan kepadaku hingga kamu dapat meneruskannya. Dan juga kamu sekalian tidak dapat memberi manfaat kepadaku hingga kamu dapat meneruskannya terhadapku. Jangan kira agama ta'at ni untung siapa ni. Allah
Allah Ta'ala mencarilah supaya orang taat kepada dia, maka dia pun dapat manfaat. Dah. Allah Ta'ala tak ambil manfaat sedikit kerana dia maha tinggi, maha kaya. Qiyamuhu ta'ala binafsih wal aliyul kabir, tak ambil manfaat. Maka kita taat pada Allah, kembali manfaat pada kita sendiri. Ya, aku nak deraka pada Allah, biar kena mudarat, tak kena mudarat apa, dia tetap agung. Walaupun sekalian orang deraka, dia tetap agung. Sekalian orang taat, dia tetap agung. Sama. Ini jangan manja-manja. Macam nak belajar ni kerana ibu lah, kerana bapa lah. Biar minat belajar sendiri. Dah ayah mak tak ada, tak belajar, tak baca buku. Ni orang ni jiwa rendah. Hanya nak belajar untuk ayah ibu. Nak belajar ni kerana dapat makan gaji lah. Oh, masih lagi. Tiba-tiba tak dapat makan gaji, tak dapat kerja, sakit jiwa. Tak, biar belajar itu jiwa kita mencari ilmu. Maka taat pada Allah bukanlah nak Allah Ta'ala mencari manfaat. Tak. Belaka Allah Ta'ala dapat mendarat. Tak. Tetap ia mati ma'agum. Biar faham falsafah ini. Kembali manfaat kepada bangsa itu, kepada umat itu. Mendarat pun kepada bangsa itu, umat itu. Sebab tu orang kata, walaupun pemerintah salah, pemerintah buat salah juga rakyat. Kenapa? Pasal semua rakyat sokong dia. Dia pun buat dia. Bukan kata pemerintah saja. Itu kalau kita kira bicara pasal politik. Pemerintah yang adil, makmur juga pada rakyat, tenang pada rakyat. Pemerintah yang baik, rakyat pun bahagia sama. Kenapanya dia yang baik? Pasal apa? Pasal rakyat itu yang lantik dia menjadi pemerintah. Dia macam tu. Jangan nak manja-manja, jangan macam milih cari sokongan nak jadi presiden ni. Kalau banyak orang sokong, dia pun jadi presiden. Orang menentang tak jadi presiden lagi. Tapi Allah tetap tinggi, tetap agung. Orang sokong ke tak sokong, don't care. Itu dia panggil don't care. Hudan lil muttaqin. Walillahil izzah, milik Allah, dignity. Siapa nak? Itu dalam surah Kahfi kat Ugud ada. Insya'afal yu'min, insya'afal yakfur. Kalau ia nak beriman, sila beriman. Dia nak kufur. Wallahlah pada dia. Itu dah tidak herau lagi oleh Allah Ta'ala. Maka kufur-kufurlah, terimalah azab, terimalah kebeluran, terimalah kemerusutan. Iya. Apakah beriman? Makmurlah mereka. Mereka dapat manfaat itu kembali kepada rakyat itu sendiri, kepada orang itu sendiri. Bukan Allah Ta'ala mengambil interest, benefit ataupun manfaat. Tak ada. Tak macam kapitalis. Kalau orang pakat sanjung kapitalis, dia lagi gemuk, lagi besar. Orang pakat guna mata wang dia, kat guna sistem dia, dia lagi besar. Pasal manfaat, sebab tu dia perjuangkan. Orang pakai guna sistem komunis, pusat tu lagi besar. Sosialis, lagi besar. Sebab dia mengambil manfaat. Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat. Dan makhluk tidak boleh mendarat. Dia tetap agung. Hanya rahmat kepadanya menerangkan. Ini buat macam ni, kamu dapat manfaatnya. Kembali manfaat kepada diri. Kita akan bicara di berapa lagi dasar hidup, falsafah hidup dalam hadis kudus ini jika ada peluang yang lain. Itulah sahaja untuk malam ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.